Amnesty Peduli juga bekerja sama dengan PT Jalalintas Media menyalurkan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hewan kurban akan disalurkan ke masyarakat prasejahtera. Dalam rangka perayaan Hari Idul Adha 1443 Hijriah, MNC Peduli bekerja sama dengan PT Jalalintas Media melaksanakan kegiatan berbagi hewan kurban. PT Jalalintas Media menyerahkan sapi limosin senilai 100 juta rupiah yang diterima oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibyo. Nah, tentunya kami sangat antusias dan bersyukur karena kami dipercayakan oleh berbagai macam bisnis ini untuk menyalurkan hewan kurban. Hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada warga-warga di Jabodetabek dan juga di Sumatera. Kemitraan yang positif dengan MNC, antara JLM dan MNC, itu harus dirasakan juga untuk masyarakat dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami berharap ini bisa berlanjut terus. Di tengah kondisi sulit karena pandemi, Hari Raya Idul Adha dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama dengan menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.